Halo semuanya. Hari ini adalah hari Valentine ini apa gitu? Siapa sih yang mencetuskan gitu? Terus kok bisa sampai se-viral ini gitu, Valentine Day ini? Kok bisa sampai dijadikan momen gitu sama-sama orang-orang yang jatuh cinta gitu? Oke, aku akan kasih tahu apa dan kenapa asal muasal dari Valentine Day ini. Asal muasal dari Valentine Day ini. Jadi gini ceritanya. Udah jelas? Kalau belum jelas juga, kalian buka di Google, searching di YouTube, dan cari tahu apa itu Valentine Day. Valentine Day ini kebanyakan dirayain sama orang-orang yang non-muslim. Tapi ada juga sih orang-orang muslim yang merayain. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Sebenarnya sih dalam agama Islam itu memang kita tidak merayakannya gitu kan. Valentine Day ini bukan budaya kita. Bukan budaya kita ya. Budaya kita itu adalah jagain jodoh orang. Izinkan ku lukis senja. Mungkin nama Valentine Day itu bukan budaya kita. Budaya kita itu adalah unboxing jodoh orang. Izinkan ku lukis senja. Benar enggak sih? Benar ya kan? Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah bikin nyaman, sering jalan, terus mesra-mesraan tapi cuma dianggap teman. Izinkan ku lukis senja. Mungkin itu videonya hari ini, dan buat kalian yang ngerayain selamatnya udah dapet coklat dari pacarnya masing-masing. Ya kalau aku sih ngapain gitu kan? Ngapain kita nggak ngasih coklat gitu? Ngapain kita terima coklat? Aduh, enggak banget deh.